Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Ibu Nafu yang sebagai narasumber, tentunya dengan teman-teman para narasumber lain serta para peserta sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat karunia-Nya kita bisa hadir pada AIDS 2018 Post Conference Workshop Test and Treat Innovative The Ways Forward yang merupakan sebagai rangkaian peringatan Hari AIDS Sedunia tahun 2018 ini. Kesempatan yang baik ini saya gunakan untuk menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan mensukseskan pengendalian HIV/AIDS sedunia. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, AIDS 2018 Post Conference Workshop Test and Treat Innovative Ways Forward merupakan tindak lanjut dari AIDS Conference 2018 yang diselenggarakan di Amsterdam pada Agustus lalu. Dalam acara tersebut banyak perkembangan dan informasi yang diberikan oleh para ahli komunitas serta pegiat HIV dari seluruh dunia. International AIDS Society yang merupakan penyelenggara kegiatan tahunan tersebut memandang penting untuk dapat memperluas informasi serta pemutakhiran pengetahuan berkat HIV/AIDS bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu, Indonesia merupakan salah satu dari beberapa negara yang terpilih untuk dilaksanakannya Post Conference Workshop ini, dan semoga kesempatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang saya banggakan, infeksi HIV dan penyakit AIDS merupakan masalah kesehatan yang penting di Indonesia. Epidemi HIV di Indonesia termasuk dalam epidemi terkonsentrasi dengan prevalensi HIV tinggi pada kelompok populasi kunci. Populasi kunci adalah kelompok yang beresiko menularkan HIV, yaitu wanita menjajah seks, lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki, waria dan pengguna nangsa suntik. Berdasarkan hasil estimasi dengan modeling, diperkirakan ada 640.443 orang dengan HIV/AIDS atau ODA di Indonesia. Sampai dengan bulan Juni 2018, jumlah kumulatif kasus baru HIV di Indonesia itu adalah 301.959 orang atau 47% dari estimasi ODA. HIV dan AIDS sudah dilaporkan oleh seluruh provinsi di Indonesia. Artinya kasus HIV/AIDS sudah ada di semua provinsi di Indonesia, bahkan sebagian besar penularan HIV di Indonesia masih melalui kontak seksual, baik heteroseksual maupun homoseksual. Kelompok umur terbanyak tertular HIV adalah pada kelompok usia produktif dan reproduksi 20 sampai dengan 39 tahun. Memperhatikan kondisi HIV/AIDS ini, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya pengendalian infeksi ini dapat berjalan optimal walaupun dengan menghadapi berbagai tantangan. Upaya yang dilakukan mencakup upaya promotif, preventif, serta kuratif dan juga rehabilitatif. Upaya pemerintah ini tidak mungkin berhasil tanpa dukungan dari seluruh masyarakat. Dan keterlibatan daripada semua pihak merupakan kunci keberhasilan program pada pertemuan hari ini, merupakan rangkaian peringatan Hari AIDS Sedunia. Hari ini saya mengajak semua pihak, baik para praktisi kesehatan, para komunitas peduli HIV, jajaran lintas sektor, lintas program maupun segenap layanan masyarakat, termasuk kalangan swasta, agar semakin meningkatkan perhatian serta dan dukungan bagi suksesnya pengendalian HIV/AIDS di tanah air kita. Dengan beberapa upaya percepatan yang dilakukan, kita berharap epidemi HIV dapat berakhir di tahun 2030 yang ditandai dengan tercapainya target 90-90-90, yaitu 90% orang yang hidup dengan HIV
ODA mengetahui status HIV-nya 90% dan ODA yang status HIV-nya memulai pengobatan ARV dan dengan pengobatan ARV telah berhasil menekan jumlah virusnya hingga mengurangi kemungkinan penularan HIV dan tidak ada lagi stigma dan diskriminasi. Pencapaian 3.0 yang sangat penting karena dengan tercapainya 3.0 di Indonesia akan bebas dari penularan HIV/AIDS karena oleh karena itu kita perlu mendukung dan peran serta dalam pencapaian 3.0 pada tahun 2030. Target 990 ini dengan melakukan tes HIV, kedua segera minum obat ARV bagi mereka yang positif dan menyampaikan bahwa HIV sudah ada obatnya. Bapak Ibu yang saya banggakan, perubahan paradigma masyarakat terhadap HIV terus kita lakukan perubahan-perubahan. Yang diharapkan adalah perubahan cara pandang masyarakat agar mampu bahwa yang pertama, HIV adalah penyakit kronis yang dapat dikelola layaknya penyakit kronis lainnya seperti diabetes mellitus atau hipertensi. Yang kedua, HIV sudah ada obatnya yang jika dilakukan secara dini akan menjaga ODA tetap sehat dan produktif serta dapat mencegah penularan baru. Dengan demikian tidak ada lagi stigma dan diskriminasi dari masyarakat terhadap ODA. Sekali lagi saya ingatkan bahwa dengan segala upaya yang telah dan akan dilakukan, maka epidemi HIV di Indonesia dapat menurun karena dengan virus yang berasal dengan virus yang tersupresi hingga tidak terdeteksi, maka potensi penularan akan semakin rendah dan epidemi diharapkan dapat berhenti. Demikianlah beberapa hal yang penting yang perlu disampaikan pada acara ini dan saya berharap agar acara ini menginspirasi dan memacu kita semua untuk terus berpartisipasi aktif dalam upaya peningkatan kesehatan khususnya dalam pencegahan HIV dan AIDS. Terima kasih saya sampaikan kepada International AIDS Society Ibu Erika serta seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua kesehatan dan keberkah dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dengan ucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara ini saya buka dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.